yakni sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri yang akan disampaikan oleh Bapak Mahfud. Yang dalam hal ini kami mohon sekalian membacakan doa. Kepada Bapak Mahfud kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu kiai, para ustaz, ustazah ingkang kula muliakan, para hadirin hadirat khususipun pengiring pengantin putra ingkang kula mulyakaken, Bapak Baita Sufri sekeluarga ingkang kula mulyakaken, tidak lupa mempelai berdua Ilham Muhtadi kalian Vita Anis Lailia Lailiana pun kita mawon nggih. Alhamdulillah kula panjenengan wonten wekdal menika saged rawuh kempal wonten majelis ingkang insyaallah barokah dalam rangka deret-deret menghormat Mangayu Bagyo atas pernikahan Ilham Muhtadi melawan Vita Anis Lailiana. Mugi-mugi mempelai berdua menika saged membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bangga dan berbahagia atas rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya rombongan saking Singosari dadosa raketipun keluarga besar antara Singosari kan Klebda Ngebek Kanigoro Kecamatan Pagelaran menika. Bapak Baita Zuhri sekeluarga nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun atas sedaya kekhilafan, kekurangan dan kekurang sempurnaan dalam menyambut panjenengan sedaya. Inilah kemampuan kami, mugi-mugi sedaya saged maklum, sedaya acara menika boten wonten ingkang sempurna. Mugi-mugi cara kami menghormat, cara kami memuliakan panjenengan sedaya selaku tamu dan pengiring mempelai putra mugi-mugi boten dados gelaning manah, boten dados renaning penggali. Para hadirin hadirat ingkang kula muliakaken, kula wau saking wakil mempelai putra sampun nyerahaken sejatosipun. Kalau wau injing menika Vita sampun diserahkan datang Ilham, dan Ilham sudah menjawab qabil tu, berarti saya terima. Secara syariat tiang jaler yang menerima pengantin putri, tapi secara adat mboten napa-napa, pengantin putra diserahkan datang keluarga mempelai putri menika adat. Tapi secara syariat menika pihak jaler ingkang nampi dengan ucapan qabiltu. Dengan kata-kata qabiltu menika berarti Ilham sampun gadah sertifikat halal saking Kemenak.
Jadi sertifikat halal sampun dipegang minangka sawah menika boten sekedar AJB tapi sudah SHM. Sampean wolak-walik boten napa-napa pun. Sampean garap boten napa-napa. Garape niku wayah napa mawon pun boten masalah. Mungkin niku pun sawah-sawahipun panjenengan piyambak. Dados sampun halal dan sawah tidak boleh menolak untuk digarap oleh pemilik sawah. Sekali menolak, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh makhluk yang ada di dunia. Mas Ilham iling-iling, Vita iling-iling, sampeyan manten anyar. Manten anyar niku biasane sing lanang nggih gandeng, sing wedok nggih ayu, sing lanang nggih harum, sing wedok nggih wangi. Cuma ngapunten Ilham, ngapunten Vita, dalam beberapa hari selanjutnya wonten beberapa perubahan-perubahan sing jenengan boten oleh kaget. Mungkin saniki bau harum Vita niku sebentar lagi 6 bulan 7 bulan menika bau minyak kayu putih, minyak telon, kadang-kadang nggih bau LPG. Jadi jenengan boten usah bingung iki bojo apa kompor. Niku pun jenengan kudu sadari ampun ngantos seperti ini terus. Karena ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Namun ten kalau lau saking sohibul hajah kula nggih dipeseni dijengken maringi sekedar mau itu sekedar hikmah nikah diluk mawon. Nah diluk niku kula bingung. Diluke kula kalih diluke manten mboten padha. Napa 5 menit, napa 10 menit lek manten nggih diluke niku mbuh sewengi mbuh rombengi niku diluk nggih. Dados ngapunten kula tambahi kula turuti mawon sohibul hajah maringi sekedhik hikmah nikah. Dados niki perjalanan mempelai berdua kita bagikan menaiki sebuah perahu yang mengarungi lautan yang penuh ombak dan gelombang, angin dan badai untuk menuju sebuah pulau kebahagiaan. Kepingin bahagia menika resepe Kanjeng Nabi ngeten arbaun min sa'adatil mar'i ana papat boten kata-kata wonten sekawan sing nyebabno wong niku bahagia. Bahagia niku teng jero ati boten dohiri. Soale kadang dohiri kita bahagia jerone ngempet genten. Ketoke dohiri niku tidak bahagia jerone tambah nemen gak bahagia nggih pirang-pirang. Dados bahagia niku empat. Lek kepingin bahagia Ilham terus Kanjeng Nabi antaku nazam jatuhu sholihah siji pokoknya duwe bojo sing apik sing sholihah. Insyaallah Vita Anis Leiliana niki sholihah, malah menurut kula sholihah pakai swat sing rada gedhe wong pondo niku lak sholihah. Niki jenengan cekel mawon angel saniki golek wanita sholihah niku angel bagaikan mencari jarum di tengah tumpukan jerami wangen kon angen. Dados saniki mumpung Ilham pun gadah Vita pun cekeli mawon ojo sampe ojo sampean pertahankan iki zaujatuhu sholihah. Dasar kebahagiaan itu setunggal pokoknya bojone niku sholihah. Urusan anak turun mboten usah sampean pikir. Sing penting pertama niki bojo sing sholihah niki. Masalah anak mboten usah sampean pikir teman-teman. Jenengan telateni mawon sesuai lan metu anake. Mboten usah kuwatir. Diubek mawon sesuai lan metu anake. Sing penting setunggal niki zaujatuh sholihah niki. Lek anak terus ingat lagi nomor kali wa auladuhu abororo
anak-anaknya api-api. Niki efek saking zaujatuhu sholihah. Jadi lek siji niku pun dicekel bojone niku sholihah, otomatis mungkin anak-anak ini tuh nggih api-api. Lah iso duwe bojo sholihah niku lek sing lanang saleh. Jadi lek ana wong lanang kok kepengin duwe bojo kaya Zulaikha, sampean iku kaya Yusuf rendah. Ana wong lanang kok kepengin duwe bojo Siti Fatimah, modele kaya Siti Fatimah, sampean iku wis model Sayyidina Ali apa ndak? Jadi jangan terlalu bercita muluk-muluk sementara dirinya tidak mempersiapkan. Jadi lek wis bojone salihah otomatis mungkin iku anak-anake niku abroro, api-api. Nomor tiga, wa khulatuhu sholihin. Kanca-kancane niku wong saleh-saleh. Niki nggih urutan. Lek bojone apik, untuk anak-anake nggih apik. Mungkin kancane niku nggih otomatis apik-apik. Niki dilalah ngoten. Dadi lek bojo apik, anak apik, mungkin kancane nggih apik-apik. Sing nama sekawan waga narizkuhu fi baladihi. Rizki ini niku di negarane dhewe mboten ado-ado. Jadi golek kerja, golek ekonomi niku mboten soro-soro nemen. Jadi lek duwe bojo apik, anak apik, kancane apik, rizkine apik, iki nikmat yang luar biasa. Ana wong bojone elek, anake elek, kancane elek, rezekine yo elek. Niki cilaka fi diri wa dunya wal akhirah. Cilaka kok dunya akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula muliakaken. Dadi sing penting tonggak pertama niki sampun dilaksanakan kalian saudara Ilham. Pun duwe bojo sing salihah. Engko urut-urutane mlaku karepe dhewe. Anak apik mungkin kancane apik. Nah, uang niku iki kangge bapak-bapak sing kadang-kadang galau memikirkan rumah tangga ya. Uang niku lek bojone apik, anake apik. Bojone salihah, anake abrara. Niku mboten pati butuh duit. Nggih, mboten pati butuh duit, ibu-ibu. Kepengen bojone sampean mboten sumpek mikir duit, sampean kudu salihah dulu. Mungkin anake apik-apik. Lah niku wong lanang niku mboten pati butuh duit. Duit niku damel napa sih? Wong duit niku lak damel seneng-seneng. Duit niku lek urusan mangan, kebutuhan rumah tangga mboten kathah kok, mboten kathah. Sing akeh niku lak gaya hidup. Kepengin rekreasi ngriko, piknik teng ngriko, kuliner teng ngriko, refreshing. Lah, uang niku lek wis bojone apik, anake apik, mboten pati butuh duit sebab napa? Kajine dolan teng pundi? Wonten lah tempat sing luwih apik timbangane swarga. Mboten enten. Swarga niku adalah tempat terindah yang tidak ada bandingnya dan tidak bisa digambarkan wonten teng donya mriki, saking apike, saking indahnya. Lah, uang niku butuh duit itu lah kepengen dolen ngeriko, kepengen rekreasi ngeriko, piknik ke ngeriko, macam-macam, cek refreshing, cek segar. Nah, tempat yang terindah itu tidak ada yang bisa mengalahkan indahnya surga. Padahal, lek wis duwe bojo salihah, anake kok api-api, niku rumah tangganya niku sudah ibarat surga. Terus kan di Nabi baiti jannati, omahku itu lho swarga. Kate nang jati 4 nang sengkale lha apa wong di omah iku swarga. Akhire dapat butuh duit. Rizkine lancar, mboten usah ado-ado. Sebab napa? Berpisah dengan keluarga itu musibah. Milane menurut aturan fikih, orang itu kalau dalam perjalanan itu boleh sholat jamak, boleh qasar.
Lek Ramadan oleh gak poso. Sebab nopo? Sebagai kompensasi bahwa perjalanan meninggalkan keluarga itu adalah bentuk dari salah satu musibah. Makanya wong wedok niku hamil, mengandung. Lah niku kan abot. Kompensasi dari keabotan ngandung hamil niku lek Ramadan boten wajib poso. Iki poso boten apa-apa, tapi boten poso boten apa-apa. Jadi waktu Ramadan mungkin kok jenengan tepat hamil niku boten wajib poso. Mantun wonten terus melahirkan bulan Rejab terus menyusui, tengah-tengah menyusui Ramadan masuk, orang menyusui niku nggih abot, boten wajib poso. Bulan Ramadan berikutnya menyusui masih karena 2 tahun menyusui niku. Akhirnya bareng masuk Ramadan lagi, boten wajib malih wong meteng malih. Pokoknya tapi kan gak poso metang meteng kok. Insya Allah gak wajib poso selama hidup. Ini selama hidup. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kepingin gak poso gampang metang meteng. Wa auladuhu abrar. Jadi akhirnya tiang itu karena keluar meninggalkan rumah tangga, meninggalkan keluarga. Ini kuabot ada kompensasi-kompensasi tertentu. Menurut kajian fikih, niki boleh sholat digandeng jadi satu, duhur kali asar, maghrib kali isak, dan yang 4 rakaat itu boleh dikosor menjadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Untuk yang di bawah 4 rakaat mboten angsal dikosor. Sebab nopo maghrib niku lek dikosor bingungi. Jadi sak rakaat setengah niku bingung. Salami tembuli. Lek subuh mboten usah dikosor sebab subuh niku rakaate mik loro. Barang titik aja dititikno maneh. Barang cilik aja dicilikno maneh. Niku menurut kajian fikih ngoten. Lah ono ono wong kok pamitan nang bojone meninggalkan istrinya, dek aku kate kerja niku istrinya mesti wabah dek ini apa gak ono gak pekerjaan-pekerjaan sing nyukupi sekitar-sekitar mriki mawon umpamane sing wedok pamit encak aku kate kerja lha apa dek kerja-kerja ado-ado ning kene lak iso mesti abot ngoten sebab memang meninggalkan keluarga niku berat. Mulane menurut Kanjeng Nabi, ngapunten niki mboten porno nggih. Menurut Kanjeng Nabi, sebelum pergi niku kengken kumpul riyen. Nggih kumpul. Cek lek ning njaba mripate gak jelalatan. Soale delok wong liya oh padha wae niku kayono. Mengke lek wangsul kengken kumpul malih. Mulane ana poso Senin Kamis, bali teng fikih maneh enten poso niku Senin Kamis. Senin itu dikongkon poso, lah sak durunge poso kengen kumpul. Mungkin Kamis niku poso malih, begitu maghrib niku buka, niku dikengen kumpul berarti malam Jumat. Melane mboten keliru. Nek enten tiyang ngarani sunahe kumpul niku malam Senin kali malam niku khusus bapak-bapak. Lah Ilham dadi malam-malaman. Gua sak waya-waya, itu napa-napa. Lek ana wong wedok kok pamit karo sing lanang, utawa sing lanang pamit tenggene sing wedok, "Cak, aku kate kerja." Utawa sing lanang, "Dik, aku kate kerja." Kerja nang ndi? Waduh, ngono. Iya, Cak, wis dibudalo. Nek iso aja mule-mule. Lho, iki perlu dicurigai. Iki bojo apa ndak? Dadi lek ana wong kok dipamiti kok gak abot, iki perlu dicurigai. Mestine abot. Milane saudara Ilham, saudari kita, mugi-mugi dalam membina rumah tangga menika golek ekonomi mboten angel-angel nemen. Lancar, gampang, kerja gak soro-soro tapi duwe akeh. Soale kerja karo duwe akeh niku mboten enten hubungane. Kadang kerja gak leren-leren gak duwe-duwe blas, kadang-kadang kerja dapat nemen-nemen tapi duwe yo gak tau telat niku nggih pirang-pirang. Niki kula pun ngalami piyambak sebab. Dadi kula riyen niku menikah nggih mboten butuh napa-napa, 0 rupiah. 0 rupiah.
Nah, mas kawin kula niku disangoni kali keluarga moro sepang kula. Akhirnya kula gadah sadet maringi mas kawin. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup dan bisa merawat anak-anak kula. Boten usah kuatir, iyaku nufukara'a yugnihimullah. Nek sakniki melarat bakal disugihno kali Allah subhanahu wa ta'ala. Asale ilham gak duwe omah, saiki begitu kobil tu nikah haha langsung duwe omah loro. Jadi mungkin binjing nek berangkat kate nang dile kajike wangsul boleh nang di teng omah Singosari. Jadi Singosari ngriki kate nang di kate boleh boleh nang di omah Malang lho duwe loro kali ya. Asale gak duwe omah. Mugi-mugi barokah. Nah bunten menawi wonten kata-kata kula atur kula ingkang boten prayoga menggaing pendhalih panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten agung ing sih samudra pangaksami. Monggo dumugi sareng-sareng kalawan niat mugi-mugi mempelai berdua mendapatkan sakinah mawaddah warahmah ugi kula panjenengan sedaya manten-manten lawas mugi-mugi juga diperbaharui oleh Allah dengan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin ya karamatul ya kastain ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal qaddam ya fi ni'amah wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi fi ala wajhika wa adil sultanik waladul hamd hadzar waladul hamd biradid waladul hamd madarido. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa tabi'a rasuluh wa na'udzu bika min syarri ma sta'ada ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa tabi'a rasuluh. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nasta'inuka wa khairatul lahu nashkuruka wa la nabru nakhla wa natraku nahjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa ilayka nashu wa nahmadu wa la tusalli wa nasjudu lak bi rahmatika wa nasta'inuka inna 'adzabaka al-jitu bil kufari marhib. Allahumma ya Allah ya Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allahi kafa billahi alima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.